ada pawai tabir keliling ya di kawasan Samarinda. Kali ini kita lagi ini setar di kawasan kesejahteraan. Ini sudah ada beberapa peserta yang sudah terkumpul. Baru kita kalau sudah terkomplit nanti sudah terkumpul semua baru kita setar ya. Sambil nunggu pengawalan. Kita set peserta ya. Nah, kali ini dari Avi Production. Nah, dia ini bawa sound juga. Bawa lighting juga. LED lur kiri kanan full. Ya kan? Ini L Production juga ikut berpartisipasi ya, L Production sama Linda. Ini ada sound LED juga full lighting. Full lighting masih ini. Vibrator enggak mau nyalakan ya ngapain. Ini ada GL Pro dan Artika Audio ya. Ini keren, ajib. Bawane banyak lur sone. Horek wis. Jelas ini. Tapi nah, habis ini nanti kita tanya sama koordinatornya untuk tabir keliling ya. Ada Mr. Gazilo. Ini juga di sini ada Satria Audio lengkap dengan full parlet. Juga ada dua beam ya. Kali ini produknya dipakai Wisdom full 100%. Juga ini yang di depan ada Nada Rusanda. Cukup ramai sekali karena udah banyak peserta yang ngumpul di sini ya. Ini kali ini sangat luar biasa lur. Beda dengan tahun kemarin ya. Ini sudah banyak teman-teman yang udah apa ya? Antusias lah, sangat antusias untuk ngikuti takbir keliling. Jadi kita lanjut ke koordinator ya, nanti Pak Gajilo kali ini. Selamat malam Pak. Malam Pak. Malam. Ini dengar-dengar sama jadi koordinatornya di sini ya, tetapi keliling ya. Iya. Ini mengkoordinir teman-teman pekerja event. Tapi kita membuat apa ya untuk merayakan takbir keliling ini tapi dengan kreativitas. Ya, artinya tidaklah tijangan urakan. Ya. Tidak urakan. Kita mobil kita hias itu mobil ada sound system ada videotron dan kita tampilkan. Di situ ucapan-ucapan ajakan-ajakan ibu-ibuan positif kita tampilkan di videotron itu. Ya, karena kayak gini udah menjadi tradisi gitu Pak ya. Sebenarnya ya ini adalah bagian daripada hari kemenangan, yang penting kan kita tidak salah mengartikan Pak. Tidak salah mengartikan. Positif, tetap kreatif ya. Dan tetap tidak meninggalkan apa ya? Norma-norma baik lah. Norma-norma ya. Baik. Terus untuk rute Pak, rute kemana aja ini nanti rencana? Udah ada Pak, udah ada belum rutenya? Ini rutenya kita ambil rute jalur utara, di mana yang jalur tidak macet, jalanan tidak macet. Karena kalau ke kota, ini intensitas kendaraan macet kan, karena banyak orang pergi ke mall atau kemana. Ya. Kita ambil ke arah kampung aja, ke arah kampung-kampung. Kayak tadi kita turun meramaikan takbir keliling dari Pondok Pesantren Mukirjo. Ini kita mengarah ke arah utara ke wilayah Lepake. Lepake ya, Samarinda Utara cuma ya? Samarinda Utara. Ya, kampung tapi ramai kok Pak di sini, Pak. Ini sebenarnya kali ini kan banyak teman-teman yang di daerah
ke daerah Mugirjo, Lepake, dan sampai daerah utara lah. Ini banyak teman-temannya nggak bisa mudik. Ini sebagai obat kangen juga kan, melihat takbir keliling, ya kan. Tapi tetap kreatif. Ini. Cuman ini ada, ini pakai Videotron. Tek-tek Videotron. Cuman ada trouble di genset. Ada trouble genset. Ini tukang gensetnya ya. Ini tukang lighting. Ya, ini black and lighting. Black light, black light. Black light, ya. Oke, Lur. GL Pro, event management dan multimedia, ada L Production. Ya. L Production, terus ada AP Production. Ada AP Pro. Terus di depan ada Satria Audio. Satria Audio, ada Nada Rusanda. Ada Nada Rusanda. Kita koordinir, ya kan? Kita koordinir. Ayo kalau memang mau takbir keliling, takbir keliling, tapi kita yang kreatif, yang tertib. Yang rapi gitu, Pak, ya. Enggak ya, rapi, enggak kan? Boleh urangan. Ya kan? Minimal kita harus memakai pakaian yang ya kelihatan kalau kita ini umat muslim yang sedang merayakan pakai kemenangan. Terus untuk nuansa musik mungkin ya satu takbiran. Bulan penuh kita berpuasa. Berpuasa satu bulan, Pak, ya? Iya. Tapi tambah gemuk berpuasa sampean, Pak. Ya, sesuai amal dan perbuatan, Pak. Ya kan? Karena puasa itu tidak harus mengurangi berat badan, ya. Oh iya, menambah. Tapi lebih ya? Menjaga kesehatan. Oke, gitu. Siap. Mudah-mudahan acaranya sukses, Pak, ya. Selamat amin, semuanya. Amin. Ini koordinatornya GL Pro, Lur, ya. GL Pro dari Samarinda. Kami juga ngikutin arahan Bapak Polisi. Bahwasanya kita tidak mengikutin apa ke arah kota yang jalur macet yang bisa mengganggu keamanan dan kemacetan. Nah, enggak, di sini tertib semua. Tertib. Di sini tertib semua. Harus tertib. Kami tertib semua di sini. Oke. Tertib semua. Ya enggak apa-apa lah, ini kan orang-orang kreatif yang ada di sini, pekerja event semuanya, Pak. Pekerja event Kalimantan Timur nih, bergabung di sini. Soalnya bagian sound, multimedia, ada lighting. Ada sound, multimedia, lighting, event organizer, ya kan? Terus macam-macam udah semuanya gabung di sini. Oke. Ya, ya apa ya, ini adalah banyak-banyak juga teman-teman dari luar daerah kan, ada dari Sulawesi, ada dari Bima, ada yang dari Lombok, ada yang dari Banjarmasin, ada yang dari Jawa, banyak yang Jawa ya, yang banyak ya, Jawa yang memang mudik. Ini adalah bagian dari banda biasa kalau malam takbiran itu kan rame-rame kan? Ya, rame-rame di kampung gitu kan, sama teman-teman semua, ya, di sinilah kita lampiaskan dengan positif. Positif, betul. Kreatif, inovatif, ya kan? Terus untuk pesan dan kesannya gimana nih, Pak? Untuk sahabat-sahabat semuanya. Ya, pesan dan kesannya selama ini udah apa ya, Pak, ya? Selama ini kita ngikutin sih daripada apa yang di atur pemerintah, tapi tidak menutup kemungkinan, ya kan? Nah. Tidak menutup kemungkinan daripada liar, ya kan? Yang lain liar-liar, yang bisa kita koordinir, kita koordinir. Okay. Ya, untuk pesan-pesannya buat teman-teman yang merayakan ini, takbir keliling, ya kita harapkan bisa sportif, ya kan? Kreatif, terus tidak urakan. Agar tidak menjadi sorotan negatif lah, ya. Oke, okay, betul. Nah, kita sebagai warga negara Indonesia yang baik, umat muslim yang baik, ya kan? Tentunya kita merayakan takbir keliling dengan santun. Ya, memang kalau terkoordinir pasti rapi sih, Pak, pasti rapi. Kalau seandainya terkoordinir, mungkin insya Allah, ya kan, kalau terkoordinir dengan bagus, ya kan, dengan kreativitas, dengan kerapian, ya kan, tidak ada yang urakan, tidak ada yang ugal-ugalan, tidak ada yang joget-jogetan, ya kan. Insya Allah pemerintah pasti juga mendukung. Pasti mendukung, ya, gitu ya. Karena ini juga bagian daripada apa ya, inovasi kreatif, Pak. Oke, siap. Ya. Sukses, Pak, ya. Sekali. Sukses, ya. Oke. Oke, terima kasih. Siap. Dulur ya, itu tadi yang disampaikan sang koordinator kita pada acara takbir keliling pada tahun 2023 kali ini. Clear ya, sampai sini dulu untuk ini kita lagi ada di Star ya. Kita lagi ada di Star sebelum berangkat. Terus nanti untuk video berikutnya mungkin pas lagi pawai nanti kita ada konten-konten lagi seputaran takbir keliling di wilayah Samarinda. Oke dulur, salam horek, salam kompak semuanya dari kawasan Kalimantan Timur. Mudah-mudahan semua sehat selalu. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Sampai jumpa di